tempoh. Hari ini jom kita tengok cara mudah untuk biar ikan glowfish. Untuk membiak ikan glowfish ini, kita memerlukan induk yang sihat, matang dan berkualiti. Untuk proses yang pertama ini, kami memilih induk-induk betina daripada kelompok ikan glowfish ini. Ha, bagaimana pula untuk membezakan jantina ikan glowfish? Jantina ikan glowfish dapat dibezakan melalui bentuk badan mereka. Ikan glowfish jantan lebih kurus dan memanjang berbanding ikan glowfish betina. Lihatkan perbezaannya. Kesemua induk betina yang telah dipilih ini telah pun memiliki telur di dalam perut mereka. Seterusnya, kami pindahkan induk terpilih ini ke kolam berasingan bagi proses selanjutnya. Dalam kolam pengasingan ini, kami akan gandakan kuantiti makanan dan menggunakan sehingga 70% makanan hidup bagi tujuan mempersiapkan nutrisi lengkap untuk induk. Selepas 1 minggu, induk-induk tersebut kami pindahkan ke dalam bekas raga seperti ini. Dalam proses ini, induk jantan dimasukkan bersama induk betina. Waktu terbaik untuk rumpas